teman-teman, aku melihat ada robot yang seperti Fredbear tapi nggak punya wajah dan tangannya nggak ada sebelah. Apakah ini With the Red Fredbear atau mungkin animatronik baru lagi? Kemarin itu namanya apa ya? Disconnect ya kalau nggak salah. Dan oh iya, hampir lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi denganku, siapa Nyan. Dan ya, terima kasih banyak atas 7000 subscribernya. Dan sesuai dengan permintaan kalian, kali ini gue main game lagi. Yang mana ya, dulu itu sebenarnya gue sempet bikin postingan ya tentang sebuah trailer yang ada logo gue di dalamnya. Dan kalian nyuruh gue main, tapi gamenya belum muncul, woi. Oke, karena game itu masih dalam tahap pengembangan, jadi gue main game yang ada dulu, yaitu Dark Knight Chapter 2. Yang mana sebelumnya gue udah main kan Dark Knight Chapter 1-nya, yang mana kalau nggak salah gue itu terjebak sama yang namanya tangga. Gue terjebak beberapa menit loh, sampai jam mungkin ya, karena gue nggak tahu cara turun tangga. Tunggu, ini tangga mungkin deh. Apa aku harus turun? Atau aku naik? Kayaknya aku harus turun deh, tapi gimana cara turun, bro? Oke, gue udah coba semua cara, mulai dari ngeklik kanan, kiri, bawah, ini scroll, bawah, atas, bawah. Aku udah gerak-gerakin mouse gua, udah jadi puter-puter, ayo. Tapi gue nggak turun. Gimana caranya gue turun? Gue nggak bisa turun. Naik nggak bisa. Turun nggak bisa. Mungkin ini bug mungkin ya. Oke guys, jadi kita kembali lagi ke level tangga. Dan gue gak bisa ke atas. Dan gue coba mouse gue ke bawah. Dan gue klik atau scroll. Dan klik kanan. Gak bisa lagi. Gue gak tahu gimana caranya turun tangga. Gue gak bisa turun tangga. Gue merasa dibodohi. Ngapain gue restart coba? Ngapain gue restart? Ah, sudahlah. Dan gue juga diteror dengan animatronik misterius yang namanya mata lampu. Harus buka kamera atau aku harus tutup kamera? Masalahnya ini gak ada pintu, gak ada senter, gak ada apa-apa. Oh, aku tunggu jump scare aja. Aku udah putus asa. Aku putus asa. Apa aku akan di jump scare? Aku mati atau gimana? Aku harus gimana ya? Kalau aku gak ngeliat dia, aku di jump scare. Dia jump scare gak sih? Coba balik lagi. Oh, enggak, dia enggak jump scare, guys. Ini apa? Kamu apa? Kamu apa? Kalau aku buka kamera, aku di jump scare enggak? Haruskah aku buka kamera? Atau jangan buka kamera? Buka? Jangan. Buka? Jangan. Jangan. Aku beneran enggak mau kena jump scare. Ini udah malam banget. Aku enggak mau ngebangunin seisi rumah dan juga tetangga. Tapi enggak apa-apa ya. Aku buka kamera. Semoga kamu hilang mata lampu. Tapi ini enggak, dia ngapain coba kamu lampu senter? Yang mana ya, kalau kalian ingat gue nyebutnya memang mata lampu ya kan? Meskipun gue nyebut mata lampu, kalian di komentar nyebut kalau itu adalah shadow pony, shadow Freddy, shadow. Dan ya, ternyata developernya sendiri ngamuk, bilang kalau itu bukan shadow tapi puppet. Lah, gue tahu dari mana itu puppet? Gak ada ngasih tahu itu puppet.
Jadi ya dia pun bikin trailer yang memperlihatkan si Puppet untuk memperlihatkan kepada kita kalau mata lampu itu adalah si Puppet. Namanya sih Disconnect Puppet kalau nggak salah. Ya. Dan ya kali ini di Dark Knight Chapter 2, apa kita akan bertemu dengan mata lampu lagi atau enggak? Tapi ya ini di depan kita ada Fredbear ya kan? Ini Fredbear kan? Gue pengennya nyebut beruang kuning sih, tapi kalian nanti ngegas lagi ya harus nyebut Fredbear. Tapi aku mau nyebutnya beruang tanpa wajah. Oke, ya kalau dilihat-lihat ini Fredbear-nya nggak punya wajah dan nggak ada tangannya. Satu, nggak ada satu tangannya. Ini kayak si Withered Bonian. Ya, apakah ini namanya Withered Fredbear? Ah, sudahlah. Oke, jadi sesuai dengan keinginan kalian, ya di 7000 subscriber ini gue akan main game lagi dengan face reveal lagi. Masih ada loh yang nanya face reveal ke gue. Tapi ya seperti biasa gue gak akan main sendiri. Gue ditemanin dengan boneka gue yang kucing untuk yang ramah buat dipeluk. Ini Pancake Cat. Pancake Cats. Gimana nyebutnya ya? Ya maaf aku gak bisa bahasa Inggris, oke? Dan tunggu dulu, satu lagi mana? Dan ini dia. Ini Doggy. Oke, karena ini udah malam dan gue harap gak ada jump scare ya. Gue harap gak ada Gue harap jangan ada jump scare yang nyebelin kayak kemarin. Gue menang loh, kenapa gue kena jump scare coba? Oke, jadi kali ini gue akan main game Dark Knight Chapter 2. Yang mana ya? Di Dark Knight Chapter 1 kita masih belum dapat kejelasan akan ceritanya, bukan? Katanya di game yang kedua ini ada loh jalan ceritanya buat kalian yang suka lore. Oke, kayaknya nggak perlu banyak basa-basi lagi ya karena gue juga nggak tahu harus ngomong apa lagi. Mari kita mulai aja dengan pencet new game. Dan mohon maaf atas mouse gue yang unyu ini. Gue nggak mau ganti, udah nggak apa-apa ya ini mouse gue tetap kucing. Oke, tekan. Oke, dicari Freddy and Friend Pizzeria Show meminta satu orang yang bisa menjadi penjaga malam dan membenarkan animatronik. Kebaca sih gitu ya. Aku bisa bahasa Inggris. Bangga. Malam pertama. Ih, kucingnya jalan. Hilang. Oke. Aduh, Ma. Apaan ini? Aku bisa ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, kanan, kiri? Oi. Ini kenapa berputar-putar, ha? Ini kenapa berputar-putar, ha? Kalau aku lihat, aku bakal kehipnotis enggak? Kamu aja yang lihat. Oh, ini kita lagi turun lift. Oh, dan ini ada Toy Bonnie dan tanggal 23 Desember. Tunggu. Ini bukan Toy Bonnie namanya kalau enggak salah, Price Bonnie ya. Jadi jangan. Oh boy. Objektif. Tekan tombol merah. Ini tombol merah kah? Ini lampu. Oh iya, itu tombol merah. Dan sekarang kita ngapain? Hey. Ini Fred Bear yang withered. Aku pengen nyebut Freddy kuning yang hancur ya, boleh enggak? Withered Fred Bear. Aku susah banget nyebutnya. Apa aku harus menekannya? Pencet withered. Kok? Hey, jangan terlalu sensitif lah. Hey, aku mau pencet matanya yang merah. Ya enggak. Lalu di sini ada ini apa? Apa ini? Apakah ini badannya si Toy Bonnie? Bukan. Fries Bonnie. Dan ini mungkin Fries Freddy kali ya. Aku pencet Fries Freddy. Lalu ini apa? Apa aku harus pencet yang merah? Di tengah? Woi. Dikit. Iya. Aku udah pencet loh. Aku pencet S kah? Oh iya, terima kasih sudah memberikan tutorial. Oke. Faster before Fredbear attack you from 10 seconds. Apa yang harus aku lakukan? Hey! Kok wajahnya hilang? Apa yang harus aku lakukan? Bro. Kenapa ini? Apa maksudnya? Kenapa aku harus ngapain, bro? Ya
ampun, ini baru aja mulai dan aku udah kena jump scare, guys. Kamu ngomong, Pe? Oke, aku udah mati ya. Jadi udah aja filmnya, gamenya kita sudahi saja. Saya sudah mati. Oke, jadi aku harus pencet apa ini? Enter kah? Enter. Bukan kah? Aku harus pencet apa itu? Itu ada tulisan retry, tapi aku nggak bisa apa-apa. Woi. What? Aku harus pencet spasi. Aku pencet enter. Aku pencet atas, bawah, kanan, kiri. Aku pencet. Woi, gimana caranya itu pencet retry? Woi, aku nggak bisa pencet retry. Apa ini touchscreen? Gak mungkin lah, laptop gue kentang, gak akan mungkin bisa touchscreen. Maaf. Gue kalau panik, ngomongnya berbelit-belit. Ha. Jadi, apa aku harus nge-restart gamenya atau gimana ini? Aku gak bisa pencet retry. Atau ini klik. Atau kanan, kiri. Atas, bawah. Escape. 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 Oke, guys, sepertinya aku harus merestart gamenya karena aku pencet apa? Kayaknya kita harus pencet semua yang ada di keyboard mungkin ya untuk merestart. Aku sendiri nggak paham. Dulu mouse gue hilang. Hey, kucing gue. Wow. Oke, jadi gue udah balik lagi ke menu awal dan gue akan continue kalau bisa. Oh, John Smith. Aku gak baca yang John Smith-nya tadi pas di awal, yow. Oh, tunggu dulu. John Smith siapanya si Mike Smith nih. Oke, malam pertama lagi. Oke. Hati-hati. Oke, sudah, kita sudah sampai di bawah dan oh, lampunya bagus. Press red button, tunggu sebentar, aku mau lihat dulu ini ada apa. Jadi sini kalau misalnya aku diem gini gimana? Aku di jump scare gak? Oke, kita lihat dulu di sini ada apa aja. Mungkin ini tangan Freddy ya, Fries Freddy atau Freddy coklat yang kemarin itu loh. Lalu ini ada kayak toy Chica ya, tapi warnanya pink. Mungkin ini adalah bagian dari Fries Chica ya. Ini beneran red button. Gue pikir ini lampu loh. Lampu darurat kebakaran. Oke, gue sebelumnya itu tekan ini ya, tekan si Toy Freddy nih. Toy Freddy, Fries Freddy. Oke, lalu ini aku sebelumnya pencet badannya kalau enggak salah. Aku pencet segala rupa yang ada di sini. Aku pencet semua yang karena ini terlalu sensitif mungkin ya. Aku gak tahu apa yang aku pencet. Coba pelan-pelan. Ya. Kaget aku bener. Serius, kaget banget. Oke. Lalu ini aku harus ngapain? Coba aku udah aku ini melakukan ini. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bro? Bro. Ah, ini aku kena jump scare. Tunggu, kecilin dulu suaranya. Gak mau kena jump scare. Gak mau. Udah kapok. Oke. Aku tadi udah memperhatikan dan apa yang harus aku lakukan, Bro? Aku harus kasih tahu. Aku butuh tutorial. Ya ampun. Lonely. Tunggu tadi gambarnya berubah loh jadi si Spring Bonnie yang matanya sebelah hancur mungkin nih sebutnya ya. Oke, kita balik lagi di lift. Dan ya, gue udah pusing lihat lift dari tadi. Aduh, lift. Hah. Ayolah, lift. Aku harus bekerja, lift. Aku harus gak tahu ngapain yang tadi Price Bonnie, oi. Ini adalah percobaan ketiga gue. Oi. Gue tekan yang merah.
merah, 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 merah. Ya ampun. Ini apanya? Coba yang warna merah ini, ah, jantungnya di atas. Kalau jantung harusnya di atas kan? Ya, ya, ya. Iya, bagus. Lu jangan jumpscare gue lah, gue gak ngerti. Oke, ini faster. Aku harus ngapain, bro? Iya, aku udah. Aku tadi pencet wajahnya, lalu aku pencet matanya, enggak. Pencet giginya, enggak. Apanya ngasih? Ya ampun, ini udah percobaan gue ketiga. Lalu gue harus coba lagi, ha? Ini ketiga ya, ini ketiga. Ini ketiga! Aku pencet tombol merah. Aku pencet kardus yang di bawah. Aku pencet tombol merah lagi. Lalu aku pencet huruf S. Dan kemudian aku nggak tahu harus ngapain. Paster bipore. Paster. Aku harus pencet apa, bro? Apa aku harus pencet tangannya? Enggak ya. Ini perutnya? Enggak. Woi, aku harus pencet apa, bro? Oke, aku udah nggak tahu lagi apa, bro. Sekitar beberapa kali, ada mungkin 5 kali mungkin ya. Lalu ini, hey Fred, kita ketemu lagi. Dan gue, tadi mouse gue warnanya biru ya. Tadi. Hey. Ah, bagus. Tekan S. Nah, sekarang gue akan coba, kita akan tekan si prize bunny ini, kepalanya dan kakinya. Aku punya kakinya. Oke. Dulu ini bahasa apa, bro? Ini bahasa apa? Ini kayak logo-logo apa ya namanya? Bintang-bintang apa ya? Yang kayak zodiak. Oh. Wow, lihat guys di sini. 17 Desember 1970, enggak tahu berapa ini. Tapi kalau enggak salah tadi yang gambar prize bunny itu bilangnya 23 Desember. Anggap ya kalau 23 Desember itu adalah hari ini. Dan ini adalah berita beberapa hari sebelumnya. Wow, benar-benar sekarang kita sudah punya lore, guys. Dan hey, kau, Toy Freddy. Oh, bukan Toy Freddy. Prize Freddy, ya. Kalau dilihat ini Freddy-nya diam ya kan? Jadi kita bisa baca ini dulu. Pada tahun 1979, seseorang bernama Mike Smith. Pada tahun 1979, seseorang bernama Mike Smith meninggal dengan kostum Spring Bonnie, dan terdapat catatan bahwa Mike Smith berada di ruang bawah tanah melalui tangga yang kotor.
dan dikatakan bahwa mereka adalah setan. Tiga anak hilang di restoran Fredbear dan Friends Megapiece Syria pada tanggal 10 November tahun 1978. Misteri itu tidak perlu benar, tetapi dia mengatakan animatronik bergerak dengan cara yang misterius. Oh, jadi anggap aja ya ini pada bulan November itu ada anak yang hilang. Dan pada Desember ini si Mike mati. Dan kita ini lagi ada di bulan Desember ceritanya, oke? Jadi, untuk masalah lore kalian aja yang tulis di bawah ya. Saya mau main ini aja dan... ini beneran gak jumpscare kan? Gue dari tadi gak pencet apa-apa. Oke, lalu kata handbook ini. Oke, mata Freddy ya. Mata yang satu lagi kali ya. Aku pencet. Uch. Oh iya, mata yang satu lagi. Lalu pasang tangan Freddy. Pertanyaannya adalah tangan Freddy-nya mana yang mau dipasang? Apa aku harus pencet ini aja? Oh iya, aku pencet itu doang. Oh, wait. Freddy-nya hilang, bro. Gue ada pikiran buruk nih. Apa akan di jumpscare? Freddy jangan jumpscare. Fred jangan jumpscare. Oh, enggak jumpscare kan? Enggak, jangan jumpscare. Dia ya ampun. Gue mati lagi. Baru aja main. Dari demo, jadi ya gue mati ya. Ya, kalau kalian bisa menghitung, gue udah mati lebih dari satu kali. Oke guys, jadi sedikit info aja ya yang belum gue sebutin tadi. Jadi ini game masih demo, jadi jangan heran kalau gue mati dan ini udah tamat ya. Ini masih demo, jadi masih ada kelanjutannya nanti. Dan cuman sedikit info, ini itu adalah game yang demo keberapa ya? Keempat kalau nggak salah ya. Sebelumnya gue udah main demo ketiganya, yang mana ada office, yang mana gue stuck di sana terus-menerus sampai akhirnya si developernya sengaja buat dihapus. Gara-gara gue stuck mulu deh. Tapi ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton di bagian akhir itu gue udah ngerekam ya. Jadi ya, siapa tahu kalian penasaran. Dan ya, menurut gue ini gamenya sekarang sudah mulai agak jelas ya maksudnya ya. Kita ini jadi penjaga yang gak tahu ngapain. Oke, jadi pendapat pribadi gue dari game Dark Knight Chapter 2 ini dengan yang sebelum yang pertama, game ini lebih jelas ya maksudnya ya. Kita dikasih tugas ya, bener tugas. Kemarin apa yang gue lakukan sampai ketemu mata lampu gue gak tahu ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau di sini kan tadi gue ketemu dengan si Price Freddy. Ya, Price Freddy itu gue disuruh masang matanya dan masang tangannya. Tapi kalau kemarin kan gak dikasih tahu apa-apa, jadi gue bingung sendiri gitu. Oke, makasih banget udah ngasih tutorialnya dan ngasih kunjau ya tentang si Toy Bonnie itu, karena gue udah kapok banget harus di jumpscare lebih dari satu kali. Oke, kurasa karena gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, jadi kurasa gue udahin aja dulu ya video hari ini. Kalau kalian penasaran dengan gamenya, kalian bisa cobain sendiri dengan download di situs resminya di GameJolt, atau kalian bisa cek deskripsi karena linknya udah gue taruh di sana. Dan kalau kalian punya teori akan game ini, seperti yang tadi sudah gue perlihatkan kepada kalian, kalau di sini udah ada lore, kalian bisa komentar di bawah. Mungkin aja developernya nanti ngamuk lagi. Ingat kan kayak yang kemarin kalian ngomong tentang si mata lampu itu adalah shadow dan developernya ngamuk, itu bukan shadow, melainkan disconnect puppet. Oh, aku pencet S dan aku gak ngerti. Oh. Oh.
Oh, lalu aku apa yang harus aku lakukan? Aku pencet puppet. Aku pencet puppet. Hah? Apa ini? Ini apa, bro? Bro, bro. Mip, 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 mip. Ini, oh, ini apa ini? Ini enggak, ini aku mencet semua yang ada yang. Ini apa yang bulat-bulat warna merah ini apa ya, bro? Aku pencet semuanya. Kok powernya nambah 2? Ini apa power? Lalu ini apa ya yang di bawah ini? Enggak ada. Aku pencet Freddy yang bercahaya. Enggak, aku pencet ini yang kuning. Enggak, aku pencet puppet lagi. Oi, bro. Saya patah paham, bro. Oi. Aku pencet gak tahu ini apa yang terjatuh. Mungkin ini adalah toy Bonnie yang hancur ya. Oh, Fries. Namanya Fries kalau enggak salah. Fries Bonnie. Apa aku harus tekan-tekan terus yang warna merah ini, ha? Enggak ya? Apa aku harus pencet puppet? Oh ya, maaf maaf. Ini namanya kalau enggak salah disconnect puppet yang sebelumnya gue sebut mata lampu. Oke, aku pencet lagi. Hey. Ih. Ya ampun. Ini kameranya terlalu sensitif. Ini mouse gue terlalu sensitif atau gimana? Aku ingin pencet. Lu. Udahlah, gak ada gunanya. Cuman tombol doang yang bisa aku pencet. Pokoknya nambah 3. Coba ini aku ngapain? Pertanyaan ya, bro. Apa aku pencet keyboard? Keyboard, keyboard, keyboard. Enggak. Bro, aku ngapain, bro? Bro. Bener ini aku butuh tutorial untuk main game yang kayak gini. Aku butuh banget yang namanya tutorial. Hai. Papet mata lampu cuma satu. Hai. Aku gak tau ngapain ini. Aku pencet keyboard. Aku pencet semua. Aku pencet. Aku pencet. Gak ada yang terjadi, bro. Aku pencet mouse, mouse. Apa aku harus tekan-tekan terus yang warna merah ini? Tapi powernya kok nambah? Aku benar-benar gak paham dengan apa yang aku mainkan. Oi. Tolong berikan aku petunjuk. Kok powernya jadi 6? Coba aku udah. Kok 7? Nih powernya kenapa naik? Coba. Kok 8? Coba ini powernya. Aku diem. Aku diem. Aku diem. Aku gak tau ngapain. Aku gak tau. Ajarin aku cara main game. Apa aku mati? Mau dilepas deh headsetnya ini. Tapi gak ada suaranya. Tapi kalau ada jumpscare gimana? Oh boy. Oh boy. Ini puppetnya bergerak gak sih? Enggak kan? Dia diam kan? Aku diam, dia diam. Aku diam. Thank you.
aku gak tahu aku udah berapa lama aku berada di sini. Seperti yang kalian lihat, ini layarnya terus aja bergambar seperti ini. Yang mana kalau kalian lihat itu masih disconnect puppet di depan, ada lampu Freddy di depan, ada gak tahu apa kamu ya, kamu apa yang namanya, hand unit di depan, ada 3 lampu merah di depan. Kenapa nggak merah kuning hijau kayak di stopan? Lalu di sini ada toy Bonnie yang bukan Fries, namanya Fries Bonnie kalau nggak salah ya, Fries Bonnie di bawah, dan doggy gue udah tepar. Doggy gue udah mati saking bosennya. Lama aku pun sampai bisa ngambil gelas dan minum loh. Aku nggak tahu ini harus ngapain. Aku harus pencet-pencet terus yang merah sampai powernya 10 mungkin ya. Ini kan powernya masih 8 ya. Oke, kita coba aja. Ayo, 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 9. 0. Lalu aku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu 0 lagi. Lalu aku harus ngapain, bro? Bro, berikan aku tutorial. Berikan. Coba aku pencet lagi, terus. Ayo, 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 ayo. Terus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kurasa gue sudahi dulu videonya sampai di sini karena gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi ya, gue sangat berterima kasih banyak udah support gue sampai 7000 subscriber. Meskipun ya gue jarang upload, dan gue harap kalian maklumin ya kalau gue jarang upload itu bukan karena gue gak niat, tapi karena duniawi gue itu lebih sulit daripada yang terlihat. Emang kelihatan ya? Enggak ya. Dan gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Beneran nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi kurasa gue cukupin aja dulu sampai sini videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf jika pada banyak sekali kesalahan dan banyak kesalahan ya. Kesalahannya kebanyakan. Gue juga yakin banyak banget kesalahannya. Gue sapa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.